hari ini kita berangkatkan bersama-sama Bapak Lestari Masyarakat Toba yang ingin melakukan studi banding ke Deli Serdang terkait dengan pembuatan pupuk organik dari cacing. Horas, horas. Jadi kita sangat mendukung pemerintah daerah terutama Toba, di mana program dari Pemda melalui Pak Bupati yang sangat semangat bahwa tanam dua kali, panen dua kali. Tanam dua kali, panen dua kali dengan pupuk organik. Horas, horas, horas. Assalamualaikum. Kegiatan kita hari ini merupakan kegiatan studi banding pembuatan pupuk kompos dari cacing atau kascing, bekas cacing. Kita bekerja sama dengan Pemkab Toba, Pemerintah Kabupaten Toba, dan kemudian pematerinya kita ambil dari Benny Mel Farm yang ada di Deli Serdang, Tiga Juhar. Hari ini saya sharing tentang cara budidaya cacing, terutama untuk menghasilkan kompos cacing ya, kompos cacing atau vermikompos gitu. Yang khasiatnya dan manfaatnya sangat luar biasa untuk tanaman, memperbaiki struktur tanam, memperbaiki kondisi biologis maupun kimia dari tanah itu sendiri gitu, serta mengurangi ketergantungan para petani ini terhadap pupuk kimia. Jadi selama ini saya memang bertani kopi, saya tidak pernah menghasilkan dengan puas gitu. Ada kesempatan ini untuk saya coba dulu menggunakan kompos ini supaya kopi ini nanti jadi lebih bisalah berfungsi dengan baik nanti. Sekarang karena kami sudah diberikan pelatihan, kami sudah banyak pengetahuan ya, dan juga kami teranjurkan sekali untuk terus bergiat dalam bertani juga, mengembangkan pertanian itu. Yang berpartisipasi dalam kegiatan ini kita ada 60 orang petani dari seluruh pemerintah Kabupaten Toba atau daerah Toba, Kabupaten Toba khususnya. Kemudian ada juga dari KTH, kelompok tani hutan yang merupakan mitra bina dari PT Toba Lestari. Kemudian ada juga kelompok-kelompok tani yang memang kita bina juga yang ikut hadir di sini. Si pupuk cacing ini sangat mudah dilakukan sebenarnya, karena bisa skala rumahan, bisa juga dalam skala industrial seperti yang ada di sini misalnya begitu. Tapi kalau misalkan para petani ini memang mencoba, manfaatnya itu pasti akan luar biasa lah terhadap hasil bumi yang mereka hasilkan nantinya. Terima kasih banyak bagi TPL yang memberikan kesempatan semua dan fasilitas apa semua itu, waktu ya, yang memberikan ilmu bagi kami.